Oke Mas Rui, jumpa lagi di channel Pendalam Ilmu Moto. Di hari ini kita lagi mau bongkar motor Scorpio ini tahun 2005. Nah, ini kita lihat dan kita dengerin dulu mesinnya suaranya kayak apa. Ini masih suaranya kayak gini. Nah, ini diprediksi yang kena itu stang sehernya dan sehernya pastinya. Kita lihat dan kita cek apa benar yang kena ini stang sehernya dan sehernya. Oke Mas Bro, suara sudah kayak gini, udah dengerin kan? Oke, siap. Kita bongkar aja ini. Enak, Pak? Enak. Ini bro, sehernya kelihatan baret. Nih belakang juga baret. Sesuai perkiraan. Dan nanti selanjutnya tinggal stang sehernya. Oke. Okay. Kelihatan Mas Bro ya. Dan ini pinnya. Pinnya ya lumayan juga kenanya. Dan ini stang sehernya. Atas bawah, kanan kiri. Nih, atas bawahnya nih. Oke. Ini Mas Bro ya, yang jadi penyebabnya ini. Ini namanya bos-bosan ini yang ada pernya ini nggak main sama sekali. Nah ini dikarenakan kotoran atau geram. Ini meskipun kita bongkar kita harus teliti ini, kita cek ini harus main ininya. Biar stangnya ini biar lebih awet nggak gampang kena. Oke Mas Bro, selanjutnya tinggal ngebelah itu. Terus sudah dilepas bandulnya dan ini kelihatan kenanya naik turunnya ini naik turun. Dan nanti kita cek, kita buka yang kena itu biasanya big pen sama ini apa piring bambunya. Oke siap. Ini Mas Bro akhirnya dibeliin sehernya, kita naikin jadi overses 50 dan stang sehernya ini beliin baru juga 5 BPWE 16500. Dan nanti kita penggantian stang seher atau connecting rod kit. Nah kita lihat aja nanti ini big pennya kayak apa bentuknya dan rodcesnya. Dan ini nanti kita ngolter, soalnya kita naikin jadi overses 50. Ini boringannya. Kelihatan. Oke Mas Bro, siap. Setelah dilepas nih dari crank asnya, nah ini big pennya kemakannya sempat sangat banyak sekali Mas Bro, muter setengah bulan ini Mas Bro. Ini tak taruh bawah Mas Bro ya. Ini kemakannya kelihatan kan. Dan ini bearing bambunya rotoli Mas Bro. Oke Mas Bro, jadi udah kelihatan semuanya apa yang tadi saya omongin tadi. Dan untuk perawatannya Mas Bro ya, apabila kita buka koplingnya dan kita perhatiin ini bos ada pirnya itu, ini harus bergerak, harus main untuk gitu loh Mas Bro ya. Ini harus main ini biar stang sampean nggak gampang kena. Nah, ini harus dibersihin, biasanya ini kena kotoran makanya seret nggak mau main. Oke Mas Bro, terima kasih yang sudah menonton video saya. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat dan menghibur. Salam dari saya Bendol Pio Moto. Mantap.